Ki, menurut sampean ini Corona ambek Ramadan apa sing menarik iki, Cak? Menurut sampean apa sing menarik? Yo, tak kira Ramadan iki mau apik ba. Ini Tuhan sudah sangat rindu sekali berduaan dengan hambanya. Oh, begini ya. Mau Ramadan dikasih corona, itu memaksa kita untuk stay at home di rumah. Ya toh. Terus tambah lagi setelah itu Ramadan di mana itu adalah kesempatan tahunan di mana kita seharusnya sangat mesra dengan Tuhan. Nah, tapi kan Ramadan-Ramadan satu ini ya panggah rame, hati dan kepalanya rame, bahkan aku gak ngomong liyo, aku dewe itu meskipun Ramadan tahun-tahun lalu itu masih saja kurang mesra dengan Tuhan, kurang intensitas berduaannya itu kurang. Ini saya kira kesempatan yang paling tepat untuk kembali mesra, kembali berbicara antara Tuhan dengan hambanya. Momentum yang bagus. Ya tentu saja dengan ikhtisab, menghisap diri, menghitung kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan. Ya anggap saja kalau dulu orang menyakiti hati sesamanya itu dengan omongan, dengan lidah, kan akhir-akhir ini orang menyakiti hati sesama saudaranya dengan jari jemari, mengetik sana sini, kemudian menyakiti hati orang lain, menyakiti saudaranya dengan jari jemari. Maka saya kira corona sebagai sebab bahwa mulai hari ini kita cuci kembali tangan-tangan kita. Kita paksa untuk terus mencuci tangan-tangan kita. Ya tentu saja kalau dilebarkan maknanya mencuci mulut kita, mencuci pikiran kita, mencuci hati kita.